Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahal alamin abal qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bi fina'ik. Alayka minna salam Allahi abadan ma baqina wa baqil layl wa nahar. Wala ja'alallahu al-akhir ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabil husain. Assalamu ala al-husain wa ala Ali ibn al-husain wa ala awladi al-husain wa ala ashabil husain. Yang saya muliakan Ustaz Miftah beserta jajaran ijabi, Pak Syam dan Ustaz Bagas, dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, hadirin dan hadirat yang menyimak dalam YouTube semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yaumaka yaumaka ya Aba Abdullah. Tiada hari yang lebih tragis seperti hari-hari yang engkau jalani, wahai Aba Abdullah, wahai Imam Husain. Alhamdulillah, malam-malam Asyura kita jalani tanpa ada hambatan-hambatan berarti. Insyaallah, walaupun kita adakan dengan online, dan ini akan membuat kita lebih khusyuk lagi jika hati kita mau menyatu dengan acara ini. Walaupun pandemi yang berkepanjangan ini, insya Allah Allah segera angkat pandemi ini dari negeri yang kita cinta. Hari ini kita sudah mendekati malam-malam Asyura, malam-malam ke-10 Muharram, di mana kita tahu di hari itu, di hari Asyura, cucu Rasulullah yaitu Al-Imam Husain salamullah alaih telah diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bukan sekedar diganggu, bukan sekedar diintimidasi, tapi yang ada adalah pembantaian yang abadi yang mereka lakukan terhadap Imam Husain. Tidak cukup itu, keluarganya semua yang lelaki juga dibantai, dan yang wanita, lihat apa yang kita dengar. Kita mungkin tidak percaya, tapi kita ketika kita membuka buku-buku sejarah manapun, di hari Asyura di tahun 61 Hijriah, di sana akan tertulis tinta sejarah dengan tinta darah dan air mata, di mana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alih diperlakukan oleh mereka yang durjana dan tidak berperi kemanusiaan.
Mohon izin, Habib Alwi, suaranya masih di mute. Mohon izin, Habib Alwi, suaranya masih termute. Ya, bisa diulang Habib Alwi yang tadi barusan disampaikan. Sudah kedengaran sekarang, sudah jelas? Ya, sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Habib, lanjutkan. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tahu bahwa Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berfirman di sana Allah menciptakan dunia ini untuk apa? Untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya sebagai perantara antara hamba dengan khaliknya, dengan tujuan agar manusia tidak tersesat dari ajaran Tuhannya. Nabi Nuh sebagai nabi yang pertama diutus untuk umat diselamatkan dari air bah. Untuk apa? Allah kasih kekuatan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari Namrud. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan pengikutnya. Semua itu telah didampingi dengan para pendamping-pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendamping-pendamping al-anbiya yang ada. Didampingi Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada pendampingnya, Nabi Musa punya pendamping, Nabi Isa punya pendamping, hingga Allah mengutus nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan berbagai mukjizat kepada beliau, ilmu pengetahuan yang cukup, mengerahkan seluruh malaikat untuk menyupport, mensukseskan misinya. Kita lihat mohon maaf kepada para pemirsa, sepertinya ada gangguan sinyal. Habib Alwi, kita tunggu sejenak, mudah-mudahan beliau bisa masuk lagi. Nah, alhamdulillah beliau sudah bergabung lagi. Mungkin mic-nya bisa diaktifkan, Habib. Ya, silakan Habib. Insyaallah. Ini saya robah dari Wi-Fi ke data, sekarang dari data ke Wi-Fi lagi. Mudah-mudahan ini tidak putus-putus lagi sekarang. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Juga kita lanjut bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar kepada Rasulullah, mendukung, menurunkan malaikat. Berbagai macam, berbagai ayat mengatakan kami turunkan malaikat untuk membantumu Muhammad di masa dakwahnya. Allah menjadikan setelah Rasulullah berdakwah selama bertahun-tahun, kita tahu bagaimana Rasulullah meminta kepada umatnya agar menjadikan upah beliau itu adalah sebagai kecintaan pada keluarganya. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sekalangan kelompok dari ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang hadis tafsir dari ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, untuk kecintaan kepada keluargaku. Rasulullah mengatakan aku tidak mengharapkan upah apapun atas jasa yang telah aku berikan. Di mana kalian wa kuntu ala safa hafratin minan nar, kalian sejengkal lagi sudah akan masuk neraka, dalam ayat Quran dirubah sama Rasulullah. Setelah 23 tahun Rasulullah merubah itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang diberikan diturunkan di muka bumi ini, kalian adalah orang-orang yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, begitu drastisnya perpindahan selama 23 tahun Nabi menggembleng mereka. Apa balasannya? Rasulullah hanya minta satu balasannya, yaitu Rasulullah mengatakan kalau kalian mencinta, kalau kalian ingin bayar upahku, maka cintailah keluargaku. Allah menjelaskan siapa keluarga Rasulullah. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang tidak bisa ditolak lagi bahwa keluarga Nabi itu sudah dengan kata innama yuridullahu, kalian pasti apal ayatnya surat Al-Ahzab ayat 33.
di mana keluarga itu telah ditentukan oleh Rasulullah, ditentukan oleh Allah, yang kita tidak perlu lagi ijtihad. Kita tidak perlu lagi berinisiatif kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan. Tatkala Rasulullah telah merampungkan risalahnya, beliau telah mengukuhkan seorang panutan sebagai wasi di Hajjatul Wada, sebagaimana sebelumnya kita merayakan Idul Ghadir, yaitu hari pengangkatan, sebagai hari kemenangan, sebagai hari pengukuhan di Haji Al-Balagh. Bukan haji, orang mengatakan Hajjal Wada, Haji Wada, tapi kita mengatakan Hajjal Balagh, haji penyampaian, haji pengkultusan di sana oleh Rasulullah. Ucap dengan ucapannya, man kuntu maula fahada aliyun maula, Allahumma wali man walah wa adi man ada. Banyak hadis-hadis yang menyupport tentang siapa Ali bin Abi Thalib. Apa tujuan saya? Apa kok korelasi saya dengan Asyura? Mengapa saya membawa dari mulai Nabi Nuh hingga ke Rasulullah hingga kepada Ali? Supaya kalian bisa tahu di sini bahwa ada sesuatu yang akan mengganjal nanti dalam kajian ini. Contohnya adalah hadis manzilah. Kita tahu Sahih Muslim meriwayatkan ini. Anta minni bi manzilati Harun min Musa. Kau Ali, posisimu seperti Harun dan Musa. Kepada Ali telah diajarkan ilmu-ilmu para wali, ilmu-ilmu para nabi yang terdahulu, para rasul, di ilmu-ilmu awwalina wal akhirin. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib misalnya mengatakan Ali diajarkan oleh Rasulullah 1000 bab setiap hari, dan dari setiap hari itu dari 1000 bab terpancar 1000 bab. Di setiap pagi dan sore ada pertemuan Ali dengan Rasulullah. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi menuliskan dalam tafsirnya. Hadis-hadis mengatakan wa anta ghadan alal hadi khalifati. Sehingga Ali pun dalam kehidupan di Madinah dijadikan parameter antara iman dan kemunafikan. Misalnya dalam sabda di Sahih Muslim yang mengatakan bahwa Imam Ali berkata, ini janji nabiku al-um, bahwa beliau berkata tidak akan mencintaiku, pasti dia seorang mukmin, dan tidak akan membenciku, dia pasti seorang munafik. Di tangan Ali telah tumbang para pendekar-pendekar kafir di Badar, Uhud, Khandaq, Hunain, dan seluruh pertempuran di mana menurut Imam Ahmad bin Hanbal bendera Ar-Rayah atau dengan kata Al-Liwa itu di tangan Ali dalam setiap pertempurannya. Bahkan ini dikuatkan juga oleh Nasruddin Al-Albani dalam silsilahnya, bahwa dikatakan bahwa rayah setiap peperangan Ali adalah jenderal perangnya. Saat itu di Jazirah Arab, di negara Arab, sebelum ada negara Jazirah Arab, kaum jahiliyah, di Madinah dan Mekah itu ada 6 orang pendekar. Di Mekah ada 2, di Madinah ada 2, bahkan di orang-orang Yahudi 2. Kita kenal Utbah dan Rabi'ah. Itu masih keluarganya Hindun, ayah dan adiknya. Kakak juga di Madinah ada Amr bin Abdul Wud. Juga ada Hisham. Orang Yahudi punya pendekar yang sangat disegani, yaitu Marhab dan Harith. Taulah, ketahuilah bahwa keenam-enamnya orang itu dibunuh oleh satu orang. Keenam pendekar itu dibunuh oleh satu orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, Siffin, Nahrawan, bagaimana Ammar dan pasukan Muawiyah, di mana, dan kita lihat bagaimana legalitasnya Imam Ali dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita mungkin pernah dengar riwayat dari Abu Sa'id, hadis yang mengatakan kita dahulu berjalan bersama Rasulullah dalam hadis itu, tiba-tiba tali sandal Rasulullah itu putus, lalu Ali mengambil sandal itu dan menjahitnya. Rasulullah berjalan sedikit dan dia berkata, sesungguhnya di antara kalian nanti akan ada orang yang memerangi manusia berdasarkan takwil Al-Quran, sebagaimana aku kini memerangi manusia sebagaimana tanzilnya Al-Quran. Ada orang yang akan memerangi atas dasar takwil sebagaimana aku memerangi atas dasar tanzil. Pada saat itu para sahabat pun berharap, di antaranya ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar berkata, akulah orangnya itu ya Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Umar berkata, akulah itu ya Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Namun Rasulullah mengatakan, namun orang yang sedang menjahit sandal itulah orangnya.
Ibn Kathir Ad-Dimashq meriwayatkan ini dalam Bidayah wa Nihayahnya, An-Nasai dalam Tahdhib An-Nasainya, Ahmad bin Hanbal dalam Fadhail Sahabahnya telah meriwayatkan hadis ini, senada ini. Bahkan dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Al-Ajuri, dia berkatakan yang wafat tahun 360 Hijriah, yang ditahqiq investigasinya adalah Abdul Aziz Al-Jundi, Farid Abdul Aziz Al-Jundi, yang mengatakan sanad ini sahih. Ketika sahabat berkata, mendengar ucapan Rasulullah bahwa orang yang akan berperang itu nanti adalah, dan legal berperang di zamannya itu adalah mempunyai legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi, hanya Ali bin Abi Thalib, karena hadis ini sebagai hadis sahih. Tiba-tiba sahabat itu yang mendengar merasa bahagia dan menyampaikan salam kepada Ali. Congratulations, selamat wahai Ali. Anda adalah orang yang nanti pasca Rasulullah akan berperang demi mempertahankannya takwil Al-Quran. Lalu kami menyampaikan kabar gembira itu kepada Ali yang sedang menjahit sendal. Namun kata mereka meriwayatkan, Ali tidak menolehkan kepalanya sama sekali. Dia tetap terduduk menjahit sendal. Seperti hal itu sudah pernah didengarnya. Bukan satu hal yang baru buat Ali bin Abi Thalib. Dendam yang ada dari mulai zaman Nabi, dari zaman Ali, Jamal, Siffin, Nahrawan, kekusuk kaum orang munafik dan kaum kafir, menyimpan dendam ini pun pernah diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Al-Hakim An-Naisaburi contohnya dalam kitabnya Al-Mustadrak Ala Sahihain, di mana Rasulullah bersabda kepadaku, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya umat akan meninggalkanmu setelahku wahai Ali. Engkau hidup di atas agamaku dan akan terbunuh membela sunnahku. Siapa yang mencintaimu, menyintaiku. Siapa yang memusuhimu, memusuhiku, kata Rasulullah. Dan ini, sambil Rasulullah menunjuk kepada kepala Imam Ali, akan terwarnai darah hingga ini kejanggutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan hadis-hadisnya dalam kitab sahihnya. Imam Dhahabi dalam Talkhis mengatakan memang hadis ini hadis sahih. Riwayat yang senada, Rasulullah bersabda, ada sebagian orang yang menyimpan dendam kesumat dalam dadanya. Kalau Al-Husain ini datang belakangan, ini ayahnya Al-Husain. Rasulullah sendiri berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan di Aqabah yang diracun. Ali pun demikian. Apa riwayat yang kedua? Sebagian orang menyimpan dendam kesumat dalam dada mereka, kata Rasulullah. Dan mereka tidak akan memperlihatkannya padamu, hai Ali, kecuali jika aku wafat. Pasca Rasulullah, itu akan ketahui, akan nampak siapa yang pro Ali, siapa yang anti Ali. Ali bertanya saat itu, apakah karena aku menyelamatkan agamaku ya Rasulullah, dendam mereka akan, bukankah karena itu atau karena urusan pribadi? Ini redaksi dari saya. Apakah aku demi menyelamatkan agamaku, kata Imam Ali. Beliau menjawab, ya, karena engkau menyelamatkan agamamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Dhahabi mengukuhkannya. Dalam Kanzul Umal juga disebutkan, dalam Riyadun Nadhirah juga Musannab Ibn Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang sama. Bahkan Al-Hakim dalam riwayat mengatakan terdapat pesan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana Ali berkata, sesungguhnya dari salah satu pesan Nabi padaku bahwa umat akan mengkhianatiku nanti pasca wafatnya beliau. Hadis ini sesuai syarat Syekhain, kata Imam Hakim. Namun Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi pun mengatakan hadis ini adalah sebagai hadis sahih. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kita lihat bagaimana Al-Hasan yang diracun berkali-kali. Saya katakan bukan cuma sekali, berkali-kali, sehingga racun terakhir itu adalah racun yang paling ampuh yang dipesan dari negara Romawi untuk menghancurkan, mencabik-cabikkan perut Imam Hasan. Imam Hasan berkata, aku sering diracun wahai adikku, kepada Imam Husain, sering aku beracun dan aku merasakan sakit, tapi tidak seperti ini sakitnya, ini luar biasa racunnya. Imam Hasan tahu akan diracun. Al-Hasan mendapat perlakuan yang sama hingga terbunuh oleh racun yang bertubi-tubi dituangkan. Kini tiba giliran Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Salamullahi alaika ya Aba Abdillah. Kita setelah mendengar kabar kematian Muawiyah dan penurunan takhta kerajaannya kepada Yazid,
maka Yazid segera menyebarkan ke center kabar itu telah menyebar ke seluruh jazirah Arab bahwa yang naik sekarang jadi pemimpin adalah Yazid. Kita tahu Yazid dalam sejarah bagaimana dari kelompok ulama saudara ikhwanuna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka memfasikkan Yazid. Bahkan Ibn Saban mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah mengkafirkan Yazid. Dan dia tahu bagaimana mengapa Imam Ahmad mengambil tindakan seperti ini. Karena Imam Ahmad tahu ada beberapa sifat-sifat karakter Yazid yang menjurus ke arah sana. Saat itu Yazid memerintahkan pada gubernur Madinah yaitu Walid bin Ukbah agar mengambil baiat kepada pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Zubair di Mekah, yang ketiga adalah Al-Husain bin Ali. Harus membaiat Yazid. Menurut Marwan ibn Hakam, yang terakhir di Bani Umayyah adalah di tangan anak-anak Marwan, Abdullah bin Marwan, Abdul Aziz dan seterusnya. Dari keluarga Marwan lah itu akan menjadi dinasti Umayyah. Marwan bin Hakam yang saat itu dia sebagai mantan gubernur Madinah di zaman Muawiyah, jika mereka tidak bersedia, maka siaplah mereka untuk dipancung. Menurut Marwan, jika mereka tidak bersedia membaiat Yazid dan tidak mau mengakui kekuasaannya, maka pancung saja kepalanya. Ini Ibn Athir meriwayatkan dalam tarikhnya, Ibn Qutaibah juga dalam Imam wa Siyasahnya, At-Tabari juga meriwayatkan dalam tarikhnya. Semua kejadian-kejadian yang direkam oleh sejarah. Al-Husain di hari Asyura pun pernah berkata, Inna da'i ibn da'i, sesungguhnya si Durjana, putra si Durjana ini telah memaksaku pada dua pilihan, hidup terhina atau harus menderita, maka hayhat minnadillah, tidak mungkin saya akan merendah kepada orang seperti Yazid, tidak mungkin saya akan menjerumuskan agama saya kepada orang seperti Yazid. Dari itu Imam Husain lebih baik memilih kematian daripada mati terhina. Al-Husain kita dengar dalam sejarah bahwa bertolak dari mulai tanggal 2 Rajab beliau berangkat ke Mekah setelah intimidasi yang terus menerus datang dari gubernur Madinah, dipanggil ke tempat kegubernuran, bahkan diancam akan dibunuh dan segala macam. Imam Husain sudah tidak ada pegangan lagi. Imam Husain harus melakukan perjalanan ini. Imam Husain harus melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari itulah Imam Husain menunggu kapan kesyahidannya akan datang. Di sana dalam riwayat bahwa tanggal 28 Rajab tiba di Mekah tanggal 3 Syakban. Jadi perjalanan 5 hari atau 6 hari. Dalam wasiatnya Al-Husain kepada saudaranya Muhammad ibn Hanafiyah yang saat itu ada di Madinah, dia katakan kepada Imam Husain kepada Muhammad, ketahuilah bahwa aku keluar dari kota Madinah ini bukan atas dasar tughyan dan bukan atas dasar kesombongan, serta mencari kesenangan atau membuat kerusakan dan kezaliman, bukan itu, melainkan tujuanku adalah membuat perbaikan pada umat kakekku. Perbaikan pada umat kakekku. Mengapa Al-Husain melihat ini? Karena Al-Husain melihat dengan kelanggengannya Yazid dalam kekuasaan, Islam mungkin sudah tidak ada. Dr. Adnan Ibrahim saja, orang Palestina yang tinggal di Swedia, dia berkata bahwa dinasti Bani Umayyah ini tujuannya cuma satu, menghapus Islam. Tidak ada dendam pribadi, dendam yang ada kepada agama, bukan kepada Muhammad, bukan kepada Ali, bukan kepada Al-Hasan, bukan kepada Al-Husain, tapi mereka dendam kepada Islam. Jadi mereka ingin menghapus Islam dari awal, namun mereka tidak berhasil. Ketahuilah bahwa ketika, contohnya ketika Nabi membuka kota Mekah, Abu Sofyan ada di dalam sana. Abbas yang diutus paman Nabi untuk bertemu Abu Sofyan agar memberitahukan bahwa pasukan Nabi, orang-orang yang ikut dengan Nabi untuk haji akan masuk ke kota Mekah. Dan jumlahnya saat itu puluhan ribu. Saat itu juga Abbas membawa berita itu kepada Abu Sofyan. Abu Sofyan masih tidak percaya. Ketika Abu Sofyan naik ke atas bukit dan melihat orang umat Islam dipimpin oleh Rasulullah sudah mengepung kota Mekah, apa kata Abu Sofyan? Sudah besar juga kerajaan keponakanmu ini. Kata Abbas, bukan kerajaan, itu kenabian. Bahkan ketika sebelum matinya, dalam riwayat mengatakan, Abu Sofyan berkata, wallahi aku tidak percaya lah surga wala neraka. Itu Bani Hashim hanya bermain-main dengan wahyu. Lagatala abal Hashim bil wahyi. Itu Abu Sofyan berkata, di sana kita lihat bahwa aku keluar dari sudah tidak agama, sudah tidak lihat lagi, tidak nampak lagi agama.
yang ada kehancuran, kebobrokan yang terang-terangan di zaman Yazid itu. Maka Rasul, maka Imam Husain mengatakan, perbaikan pada umat kakekku. Aku bermaksud untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menghidupkan sirah kakekku dan ayahku Ali bin Abi Thalib salamullah alaihim. Dalam kitab Al-Ansab dalam Al-Baladari menulis, ketika penduduk Mekah menawarkan, banyak orang-orang datang kepada Imam Husain, ya Imam, silahkan Anda, tapi jangan ke Kufah, Anda bakal dibunuh di Kufah. Orang Yaman juga menawarkan, Imam ke Yaman saja, kita siapkan pasukan di sini. Tapi Imam Husain tetap memilih jalan itu. Karena jalan itu adalah hatman, pasti dilalui oleh Imam Husain. Penduduk Mekah berkata kepada Al-Husain, dan Al-Husain pun berkata kepada mereka, jika aku dibunuh sejengkal di luar tanah Mekah, hal itu lebih aku suka daripada aku dibunuh di dalamnya. Ibn Athir dalam tarikhnya mengatakan, jika dua jengkal pasti lebih suka daripada aku dibunuh sejengkal dari tanah haram. Demi Allah, kata Imam Husain dalam tarikh Ibn Athir, kalau sekiranya aku berada di dalam lubang serangga pun, di tempat yang aman sekalipun, niscaya mereka akan mengeluarkanku dari sana dan akan melampiaskan apa yang mereka inginkan, dendam-dendam yang mereka inginkan. Demi Allah, mereka akan membuat jahat padaku bagaimana perbuatan jahat kaum Yahudi dan kaum di hari Sabtu. Tanggal 8 Dzulhijjah 60 Hijriah beliau berangkat ke Karbala. Haji wukuf di Arafat tanggal 9. Imam Husain tidak wukuf di Arafat. Untuk mengecohkan orang-orang supaya jangan terkecoh mereka tetap wukuf ke Arafat, Imam Husain berangkat ke Karbala untuk tidak menyelesaikan hajinya. Kita lihat dalam kitab Majma' Zawaid misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, banyak ya, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian akan diuji dengan ahlul baitku sepeninggalku. Ini pesan dari Nabi. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah berkata, telah datang malaikat yang sebelumnya tidak pernah datang kepadaku. Sesungguhnya dia berkata, dia minta izin untuk ke Rasulullah dan Rasulullah mengizinkannya. Setelah dia masuk dan berkata, sesungguhnya putramu Husain akan terbunuh. Jika engkau mau, ya Rasulullah, redaksi dari saya, jika engkau mau, wahai Rasulullah, akan aku tunjukkan, aku akan perlihatkan kepadamu tanah tempat terbunuhnya Al-Husain. Lalu dia pun tunjukkan tanah berwarna merah. Riwayat ini adalah riwayat-riwayat sahih semua. Al-Hakim An-Naisaburi juga meriwayatkan, dan Imam Zahabi mensahihkan dari Ummul Fadl, saat itu Al-Husain berada di pangkuannya, Rasulullah berkata, sesungguhnya Jibril memberitahukan padaku bahwa umatku akan membunuh Al-Husain. Dalam riwayat lain Ummu Salamah, riwayat sedikit panjang, saat itu Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Salamah dan berkata, wahai Ummu Salamah, tidak ada orang yang menggangguku. Mungkin Rasulullah mau istirahat di rumah Ummu Salamah. Segera Ummu Salamah memposisikan diri sebagai penjaga pintu saat itu. Dan tahu-tahu datang Al-Husain yang ingin bertemu kakeknya. Ummu Salamah berusaha menghalangi dan mengalihkan Al-Husain. Di masa saat lengahnya Ummu Salamah, rupanya Al-Husain masuk dan langsung ke kakeknya. Ummu Salamah tetap standby di depan pintu. Dia melihat kalau siapapun yang datang akan tidak diizinkan masuk. Karena Rasulullah sudah berpesan tidak ada seorang pun yang masuk. Saat itu, tahu-tahu Ummu Salamah mendengar isak tangis di belakang. Tangisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di belakang. Rasulullah menangis terisak-isak sehingga Ummu Salamah langsung menghadap di belakang. Ketika melihat kejadian yang ada, Al-Husain berada di pangkuannya. Ummu Salamah berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak melihat Al-Husain masuk sehingga mengganggumu dan membuatmu seperti kamu tidak bisa tidur dengan itu. Ummu Salamah, kata Rasulullah, bukan itu masalahnya. Sama sekali bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah baru Jibril duduk bersamaku. Rasulullah berkata, Jibril tadi bersamaku di dalam rumah ini dan berkata, engkau mencintainya, kepada Al-Husain pastinya. Muhammad, ya Rasulullah, engkau mencintainya? Rasulullah mengatakan, aku jawab, iya ya wahai Jibril. Lalu Jibril berkata, umatmu akan membunuhnya di daerah bernama Karbala. Lalu Jibril menunjukkan padaku tanahnya. Dua riwayat, dua, banyak kabar-kabar dan warta dari Jibril, dari malaikat, yang memastikan bahwa Al-Husain itu akan terbunuh di Karbala. Al-Haythami dalam Majma' Zawaid berkata, Al-Haythami At-Tabarani meriwayatkan hadis ini.
bahwa hadis ini sebagai, sedangkan pada salah satu jalurnya periwayatnya meriwayatkan adalah periwayat yang sahih. Dalam Musnad Ahmad juga, tahqiq Ahmad Musa Asy'ari, Ahmad Muhammad Syakir dengan sanad yang sahih. Dari Abdullah bin Nujai, ini ayahnya berkata, pada suatu saat dia pergi bersama Imam Ali bin Abi Thalib, pergi bersama beliau, sementara ayahnya Nujai adalah pemegang bejana untuk wudunya Imam Ali. Ketika keduanya sampai di Nainawa, lalu Imam Ali bertanya, tanah apa ini? Saat itu Imam Ali akan ke Siffin. Ali memanggil, lalu Nainawa, dan berjalan menuju Siffin. Tiba-tiba Ali memanggil di sana tempat itu, di tempat Nainawa, seperti memanggil suara yang kosong, tidak ada yang diajak bicara. Sabarlah wahai Abu Abdullah, sabarlah wahai Abu Abdullah, ditemui sungai Furat. Si Nujai yang mendengar itu, dia berkata, apa yang kau katakan? Ada apa ini? Lalu Imam Ali menjawab, suatu ketika aku pernah menemui Nabi dan kedua mata beliau sedang berlinang. Aku bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, adakah seorang yang telah membuatmu marah? Mengapa kedua matamu berlinang? Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, baru saja Jibril beranjak dariku sebelum kamu datang dan membawa berita bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat. Jibril berkata kepadaku, apakah engkau ingin mencium tanahnya? Bukan sekedar ditunjukkan, tapi mencium tanahnya. Aku berkata, ya, kata Rasulullah. Maka Jibril mengulurkan tangannya lalu menggenggamkan segebal tanah. Kemudian Jibril memberikan kepadaku, kepada Rasulullah maksudnya, maka aku tidak sanggup menahan air mataku berlinang melihat tanah ini, melihat bagaimana cucunya akan diperlakukan, melihat bagaimana cucunya akan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karbala bukan kejadian insidental. Ada sebagian orang berasumsi bahwa itu, terlebih Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnahnya terang-terang mengatakan bahwa Al-Husain ini memang pantas mendapat ganjaran seperti itu. Dia beranggap, kata Ibn Taymiyah, dia beranggap dengan dia keluar ke Karbala, negara akan menjadi baik. Ternyata yang ada adalah kekacauan dan kehancuran. Ini Ibn Taymiyah, dia akan menyalahkan Al-Husain. Bahkan dia menyalahkan Al-Husain karena tidak mau mendengar nasihat orang-orang yang menghalang-halangi agar jangan sampai Al-Husain ke Karbala. Ibn Taymiyah seolah-olah tidak pernah membaca riwayat-riwayat Nabi yang sahih, yang diakui juga olehnya bahwa Al-Husain bakal mati di Karbala. Ibn Taymiyah, orang mengatakan ini kejadian insidental, hanya perebutan kekuasaan. Kita sering dengar itu. Husain memberontak. Husain salah karena dia telah keluar dari pemerintah yang sah. Itu yang kita dengar selama ini. Tidak pernah kita mendengarkan bagaimana Rasulullah menangis, bagaimana Rasulullah mengetahui kalau anaknya akan dibantai di Karbala, kalau cucunya akan dibantai di Karbala. Rasulullah telah memberitahukan hal itu pasca kelahiran Al-Husain. Riwayat yang saya bacakan sebelumnya, ketika itu Asma binti Umais menyerahkan bayi yang masih merah, Rasulullah bilang kepada Asma, tolong setelah kelahiran jangan diapa-apakan dulu, aku melihat dalam keadaan utuh. Lalu Rasulullah menyelimuti bayi itu, lalu melihat dari ujung mata ke ujung kaki dilihat. Ini riwayat yang sudah masyhur di kalangan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu juga Rasulullah tahu-tahu mukanya berubah pucat dan seperti orang yang bersedih. Setelah itu Rasulullah menangis. Baru kelahiran Al-Husain, belum beberapa jam Rasulullah menangis. Asma mengatakan, ya Rasulullah, bayi ini belum beberapa saat tapi engkau sudah menangis. Dianggap kalau kita seorang kakek dapat cucu, pasti kita akan bahagia, tersenyum. Tapi Rasulullah tidak menangis, karena Rasulullah tahu. Barusan Jibril menginformasikan kepada beliau, kalau umatnya kelak akan membantai Al-Husain di Karbala, jauh sebelum Al-Husain dewasa, jauh sebelum Al-Husain balita, masih bayi Rasulullah itu sudah mendengar cerita itu. Dan semua Ahlul Bait sudah tahu itu semuanya. Para pemuka Ahlul Bait mengetahui itu dan telah merasakan deritanya secara psikis, saya katakan, jauh sebelum Al-Husain di Karbala. Kita bayangkan bahwa kalau Anda, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, jangan sampai terjadi pada kita. Kita punya anak atau punya cucu misalnya, tiba-tiba dokter mengatakan, memvonis bahwa usia cucu Anda paling seminggu setelah itu wafat. Atau misalnya setelah 5 tahun nanti dia akan wafat. Sedang lucu-lucunya cucu. Memang si cucu tidak merasakan apa-apa. Dia berlari-lari dengan temannya, bermain-main. Tapi si kakek saat itu melihat, ya Allah,
dia akan sebentar lagi meninggal. Rasulullah menatap seperti itu pada Al-Husain. Al-Husain senyum, Al-Husain senang, tapi Rasulullah hatinya tersayat. Secara psikis Rasulullah jauh lebih menderita. Dari sana Rasulullah meratapi, Ahlul Bait meratapi, As-Sajjad alaihi salam meratapi. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa As-Sajjad itu Abul Hajjaj Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Disebutkan Abul Hajjaj di sana melalui Imam Ja'far Sadiq, orang bertanya kepada Imam As-Sajjad, "Mengapa engkau sering menangis wahai Imam As-Sajjad? Mengapa engkau selalu menangis?" Imam As-Sajjad saat itu hanya mengatakan, "Jangan kau salahkan aku," kata Imam As-Sajjad. "Kalau aku sering menangis, jangan kau salahkan aku. Ketahuilah Ya'qub, ayahnya Yusuf, kehilangan Yusuf, menangis setiap hari, dan Ya'qub tidak mengetahui kalau Yusuf itu sudah wafat atau belum. Tidak mengetahui. Akankah kembali atau tidak? Tidak mengetahui. Tapi dia menangis hingga hitam matanya menjadi putih. Nangis setiap hari. Lalu aku, bagaimana aku?" kata Imam As-Sajjad. "Aku menyaksikan 14 keluargaku dibantai di depanku dan mereka tidak akan kembali lagi. Mereka meninggal syahid, mereka tidak akan bertemu dengan aku. Lalu apakah dengan ini kamu anggap penderitaan seperti ini akan langsung bisa hilang dari hatiku?" kata Imam As-Sajjad. Imam As-Sajjad menangis, Ahlul Bait semuanya menangis. Di mana bahkan dalam riwayat bumi dan nangis menangis, orang berkata, "Masa sih bumi dan langit menangis?" Iya, dalam tafsir ar-riwayi kita lihat misalnya. Ya, Imam At-Tabari menulis ini. Imam Tabari menulis ini ketika dalam firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan ayat 29. Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wama kanu mundharin." Langit tidak menangis atas dibinasakannya pasukan Firaun. Tidak menangis. Langit dan bumi tidak menangis. Dan mereka tidak ditangguhkan. Mereka tidak akan ditangguhkan azabnya. Di sini penafsir mengatakan ketika orang yang zalim dijerumuskan ke dalam azab, langit tidak menangis. Tapi ketika orang yang saleh, orang yang baik dibunuh, maka langit akan menangis. Bagaimana tidak menangis? Yang dibunuh adalah Sayyidu Syabab Ahlul Jannah, cucu kesayangan Rasulullah. Disebut di dalam tafsir itu dikatakan bahwa inilah kata Imam Ali yang membuat langit pun menangis atas terbunuhnya Imam Husain, seperti yang dinukil oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Sawaigul Muhriqahnya. Bahkan Ummu Salamah meriwayatkan, Ummul Mukminin, Ummu Salamah salamullah alaiha, juga Maimunah Ummul Mukminin meriwayatkan, apa riwayatnya? "Aku mendengar jin menangis meratapi Imam Husain." Ummu Salamah saat itu memang mendapat pesan dari Nabi, dari tanah yang diserahkan oleh Rasulullah dengan dalam hadis yang sahih. Tanah itu ditaruh, diletakkan di botol. Kata Rasulullah, "Ya Ummu Salamah, ketahuilah kalau tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah hari itu Al-Husain putraku dibunuh di satu daerah yang bernama Karbala." Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Bahwa tanah itu akan berubah menjadi darah. Begitu Imam Husain berangkat ke Karbala, dia tahu 10 mah dekat sekemua haram, Ummu Salamah senantiasa setiap hari menatapi botol itu, sehingga suatu saat botol itu menjadi darah, berubah menjadi darah. Di saat itulah Ummu Salamah mengatakan, "Gatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, mereka telah membunuh Al-Husain." Padahal zaman dulu belum ada kabar, tapi kabar tercepat saat itu diterima oleh Ummu Salamah bahwa terjadinya pembunuhan Al-Husain di Karbala. Kita melihat dalam kitab Al-Akhbar Dual wa Atharul Awal, Akhbar Dual wa Atharul Awal fi At-Tarikh, yang ditulis oleh Ahmad bin Yusuf Al-Kirmani, wafat tahun 1091 Hijriah. Tertulis di sana dikatakan, "Thumma inna Ubaidallah bin Ziyad jahaza Ali bin Husain wa man kana ma'ahu fi Yazid bin Muawiyah." Pasca kejadian Karbala, pasca terbunuhnya Karbala, semuanya sudah mati dan dibawalah ke Kufah, dari Kufah dibawa lagi ke Syam. Mereka tidak melalui jalur biasa. Mereka jalur yang ditempuh itu bukan jalur-jalur umum. Kalau jalur umum yang ditempuh, orang akan tahu bahwa Al-Husain terbunuh. Sehingga mereka, pasukan ini, mencari jalur-jalur alternatif yang jarang dilalui oleh orang. Dia masuk menyelinap ke kanan ke kiri untuk sampai ke Syam.
Jahaz Ali bin Hussein, Imam As-Sajjad yang diikat saat itu, dan berangkat juga dengan para wanita-wanita Ahlul Bait yang menjadi tawanan perang. Sehingga ketika waktu sampai di Suriah saja, di Syam, orang menawar kepada Yazid, saya mau budak perempuan ini. Dianggapnya ada seorang keluarga Nabi saat itu, mereka terlantarkan, putri-putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, bahkan Imam As-Sajjad sendiri menjadi orang yang saat itu pemimpin dan menyaksikan pemandangan yang memilukan. Kita lihat bagaimana kepala-kepala ada di ujung tombak, dibawalah oleh pasukan itu. Wa man kana ma'ahu ila Yazid bin Jaushan laknatullah alaih, fasaru ila ay wasalu ila dir fitarik. Mereka lalu berjalan terus sampai ke satu dir. Dir ini dalam bahasa Arab bisa dikatakan rumah pendeta atau rumah biarawati. Sampai ke satu dir, dikatakan fanazalu yaqimu. Mereka lalu istirahat untuk tidur siang di sana karena panasnya terik. Tahu-tahu ini hadal bait. Tahu-tahu mereka membaca ada tulisan sesuatu di tembok. Tulisan itu terbaca oleh semua. Atar dan syafaat jaddihi yaumal hisabi. Mereka membaca, akankah umat mendambakan syafaat kakeknya sementara dia membunuh Al-Husain? Akankah umat yang membunuh Al-Husain akan mendambakan syafaat kakeknya itu Rasulullah? Atarju ummatun qatalat Husainan. Dari Rasulullah sementara dia membunuh Al-Husain. Tulisan ini ada, sehingga orang bertanya, fasa'alu, mereka bertanya kepada pendeta itu, man katabahu, siapa menulis ini tulisan? Faqala, dikatakan bahwa innahum maktubun hahuna, ini tulisan sudah ada di kita, min qabli ayub atub nabiyukum bi khamsamiyat am, sebelum Muhammad diutus 500 tahun, ini tulisan sudah ada di tembok saya, cuma saya gak tahu siapa Husain. 500 tahun sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Nabi, tulisan ini sudah ada di dalam di gereja itu. 500 tahun juga dalam tarikh Ibn Asakir. Kita lihat juz 14 pada pasal Al-Husain, ketika membahas pasal Al-Husain, qalu dikatakan ghazawna biladur Rum. Kita saat itu memerangi kota Romawi, negara Romawi. Fawajjal fi kanisatin min kanaisihi maktuban, kita mendapatkan di gereja-gereja, salah satu gerejanya tertulis atarju ummatun qatalat husaina syafa'ata jaddihi yaumul hisabi. Masih tulisan yang sama, tapi Ibn As-Sakir mengatakan saat itu di Romawi, tapi yang mengatakan Al-Kirmani mengatakan di Baghdad, antara Najaf, antara Kufah dan Syam. Tulisan itu masih ada, akankah orang mendambakan syafaat Rasulullah sementara dia membunuh Al-Husain? Lalu kita bertanya kepada orang Romawi, siapa yang menulis ini tulisan di gereja kamu? Dia mengatakan, di sini tulisan sudah ada sebelum nabimu diutus 300 tahun. Ada mengatakan 600 tahun, 300 tahun. Dalam kitab Al-Irsyad fi ma'rifati hujjatillah ala al-ibad karya Syekh Al-Mufid, tertulis di ayat yang sama. Di sana falam makanan lail, ketika malam kejadian Karbala, fidalikal yawm alladhi khatab fihi, saat itu ketika orang berpidato tentang terbunuhnya Husain Al-Husain bin Ali bin Abi Talib di kota Madinah, sana dia bilang sami'a ahlul Madinah fi jawfil lail, orang-orang penduduk kota Madinah di tengah malam hari mendengar suara bergelegar, suara orang berbicara yang didengar oleh semuanya. Yunadi yasma'una sautahu wa la yarawna shakhsan, dan tidak kelihatan siapa yang berbicara, tapi suara itu terus berkata. Apa kata-katanya? Ayyuhal qatiluna jahla Husainan abshiru bil adab wa tankili, wahai orang-orang yang membunuh Al-Husain secara bodoh, tunggulah azab Allah yang akan datang. Semua penduduk langit mengutuk kalian, bahkan setiap nabi, setiap malaikat dan setiap gabilah akan mengutuk kalian. Qatlu'intum, kalian telah dilaknat ala lisan ibni Dawud, kalian telah dilaknat oleh Sulaiman, wa Musa dan Nabi Musa, wa sahibul injili dan sahibul injili. Kita tahu bahwa Karbala memang telah berlalu,
Al-Husain kini merapat pada barisan Al-Hasan, Al-Murtada, Al-Batul, Al-Rasul salawatullah alaihim ajma'in. Yazid sebagai tokoh durjana, dia pun telah punah digilas masa. Namun ungkapan setiap hari adalah Asyura, kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Ungkapan itu akan terus menggema selama kezaliman masih berlaku, selama kezaliman masih terasa. Al-yaum disanakan setiap hari adalah Asyura dan setiap ard adalah Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tanah adalah Karbala. Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Sejak terjadinya tragedi Karbala 10 Muharram yang kerap disebut dengan Asyura, hingga saat ini telah banyak kan kita tahu akan muncul Yazid-Yazid baru, produk-produk Yazid baru yang hampir identik dengan Yazid-Yazid lama. Bahkan ketika kita melihat dalam beberapa kitab yang mu'tabar di kalangan imamnya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah di Kufah duduk. Imam Ali di Kufah duduk, tahu-tahu ketika beliau berpidato di masjid, di stop pidatonya oleh salah satu orang yang hadir dari kelompok Khawarij. Entah itu Khawarij atau Yazidisme yang ada saat itu. Dan Imam Ali pun mengatakan bahwa tidak menyetop pembicaraanku, tapi orang itu tetap menyetop pembicaraannya dengan la hukma illallah, kembali ke jalan Allah, yang seolah-olah Ali itu kafir, Husain itu kafir, Hasan itu kafir. Siapa yang membunuh Al-Husain? Islam. Umatnya Nabi Muhammad yang mengaku. Siapa membunuh yang meracun Al-Hasan? Muslim. Siapa membunuh Ali bin Abi Thalib? Juga takbir dan Muslim. Bahwa Ibn Muljam ini, kata Ibn Hajar, dimasukkan ke dalam kitab isabahnya. Dia termasuk sahabat Nabi. Sahabat membunuh Ali. Kalau diterima, Ibn Hajar memasukkan ke dalam isabahnya. Kita lihat bagaimana tragedi. Kita akan ada kemunculan Yazid, Yazid baru. Yazid, Yazid yang terus timbul. Yazid, Yazid yang anti kepada Al-Husain, panas kepada Al-Husain, tidak senang kepada Al-Husain. Sebenarnya bukan tidak senang kepada Al-Husain, dia tidak senang kepada ayahnya Ali. Sebenarnya bukan tidak senang kepada ayahnya Ali, dia tidak senang kepada kakeknya Al-Husain itu Rasulullah. Hanya mereka mengatakan, kami yang mengamalkan sunnah, kami yang selamanya iman. Tapi kita lihat sendiri amal-amalnya itu, Imam Ali, Rasulullah sudah menggambarkan orang-orang seperti itu. Selama ada masih ada Yazid-Yazid itu, selama itu juga suara kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala akan terus menggelegar. Itulah yang menyebabkan gema keadilan dan patriotisme yang dibawa oleh Al-Husain terus menggaung di jagat raya ini dengan slogan hayhat minna dillah, hayhat minna dillah, hayhat minna dillah. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Salah seorang penulis Mesir yaitu Al-Aqad mengatakan perjuangan para syuhada memang terkadang merupakan kekuatan yang lemah. Lihat Al-Husain, dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa setahun saja selesai. Akan tetapi dalam jangka waktu panjang dan setelah melewati satu dekade, satu generasi, kekuatan tersebut akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat dikalahkan atau dibendung oleh siapapun. Sebab para syuhada itu tidak berjuang untuk memperoleh sesuatu yang akan dinikmati oleh mereka sendiri. Tidak, tapi mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam generasi ke generasi. Kita lihat Lesley Hazelton dalam kitabnya After the Prophets bisa mengatakan di sana ketika bercerita tentang Al-Husain dan kejadian Karbala. Dia berkata bahwa Yazid beranggapan dengan dibantainya Al-Husain di Karbala akan selesainya syiahnya Ali. Punah sudah semua pengikut Ali, kita bantai di Karbala. Yazid beranggapan seperti itu, kata Lesley Hazelton. Namun yang saya dapatkan bahwa di Karbala itulah mereka mendeklarasikan pengikut Ahlul Bait. Di sana Syiah dideklarasikan, di sana pengikut Imam Ali, pengikut Al-Hasan, pengikut Al-Husain bangkit kembali dan tidak takut akan kezaliman. Karena kalau Imam Husain tidak sampai keluar ke Karbala, Imam Husain tidak menjadi sebagai seorang martir yang seolah-olah menjadi lilin yang membakar dirinya untuk menerangi sekitar. Imam Husain akan terus berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sana
hasil yang dirasakan oleh umat sampai sekarang. Kita gak bisa bayangkan kalau Imam Hussein tidak keluar. Sebenarnya kata Leslie Hazelton juga, dia berkata, sebenarnya kalau saya jadi Al-Hussein, sebaiknya saya memerintah, dengar aja perintah Yazid sambil dia berdakwah. Bisa kan? Berdakwah atas nama ayahnya, berdakwah demi kakeknya di Madinah, dapat kebebasan, dapat fasilitas dari pemerintah. Tapi ternyata Hussein tidak mau itu. Saya lihat, kata Leslie Hazelton, seorang Yahudi, dan masih Yahudi dia, saya lihat bahwa Hussein membawa jiwa kakeknya Rasulullah. Agama yang dibawa oleh kakeknya adalah agama yang dibawa oleh Al-Hussein, yaitu Rasulullah mengatakan Husseinun minni, Hussein dariku, normal. Wa ana min Hussein, aku dari Al-Hussein, karena ada kesatuan agama, kesatuan akidah, kesatuan misi, kesatuan target, dan kesatuan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi di setiap generasi ke generasi itu akan terus bangkit atas nama Al-Hussein. Salamullah alaika ya Aba Abdillah. Adamallah lakal ajar sayyidi wa maulaya Rasulullah. Adamallah lakal ajar sayyidi wa maulaya amir al-mu'minin. Adamallah lakal ajar sayyidati mawulati ya Fatimah az-Zahra. Adamallahu lakal ajar sayyidi wa maulai ya al-Hasan abda Ali. Adamallahu lakumul ajar ya sadati wa mawali ya a'immatal huda. Adamallahu lakal ajar sayyidi wa maulai ya sahib az-zaman. Adamallahu lakumul ajar wa ahsanallahu lakumul azab bi musabi sayyidi wa maulai Aba Abdillah al-Hussein wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu ala Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Sama-sama, walaupun saya tidak mendengarnya. Assalamu على الحسين وعلى علي بن الحسين wa ala auladil Hussein wa ala ashabil Hussein. Hadirin yang saya muliakan, mohon maaf. Adamallahu lakumul ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita menyimak majelis ilmu dari Al-Ustadz Habib Alwi Al-Muhtar. Luar biasa apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ibrohnya diluaskan untuk kita semua. Sekarang mohon izin Ustadz, sesi tanya jawab. Sudah ada tiga pertanyaan di room chat. Saya bacakan. Mau dikumpulkan dulu semua atau langsung dijawab Ustadz? Langsung jawab. Ya, kita coba langsung jawab aja ya. Langsung jawab dulu mungkin, ya. Selama mungkin suara saya masih bisa insya Allah. Siap Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah kezaliman Muawiyah dan Yazid disebutkan dalam riwayat pada kitab-kitab induk umat Islam? Adakah kitab-kitab induk di kalangan umat Islam umumnya yang merangkum semua peristiwa Karbala itu? Jadi apakah kezaliman Muawiyah dan Yazid disebutkan dalam kitab-kitab itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak ya. Kalau kita lihat kitab-kitab induk yang merangkum tentang kezaliman-kezaliman yang dilakukan Muawiyah, saya rasa sudah banyak ditulis ya. Ada kitab itu yang ditulis oleh seorang dari Hadramut, namanya bin Yahya dia, Al-Alawi bin Yahya, yang mengatakan kitab itu judulnya Nasaihul Kafiyah Liman Yatawalla Muawiyah. Nasihat yang cukup buat orang yang berwilayah kepada Muawiyah. Padahal di Hadramut saat itu tidak semua kitab banyak seperti zaman sekarang. Kalau itu orang dari Yordan atau dari Libanon atau dari Mesir
yang melihat atau yang mendapatkan ucap kitab-kitab itu, menulis kitab itu, saya anggap itu hal yang biasa. Tapi di Hadramut, yang kita tahu di Hadramut itu kitab sejarah itu tidak dilarang, malah tidak boleh dibaca, dianggap sebagai sumber fitnah. Nah, kitab itu judulnya Nasa'ihul Kafiyah liman yatawalla Muawiyah. Kitab itu ditulis. Namun kalau kita melihat kejahatan-kejahatan ini dilakukan oleh Muawiyah, cukup ya Imam Nasa'i. Imam Nasa'i sebagai imam a'immah ya, ada mengatakan lebih kuat dari Bukhari bah dalam hafalan An-Nasa'i ini. Imam Nasa'i menulis kitab Khasa'is Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia menulis kitab khusus tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak menulis sahabat yang lain, cuma Ali ditulis. Ketika Imam Nasa'i ini mendengar di Syam, di Syria banyaknya orang yang mengidolakan Muawiyah, dia langsung berangkat ke sana untuk mengcounter ucapan-ucapan mereka. Seperti ini, anggap saja ketika waktu jaya-jayanya Orde Baru, Golkar lagi merajalela di mana-mana, PDI yang merasa tertekan saat itu, tahu-tahu ada orang yang kampanye PDI di masa Golkar. Ini kan seperti mustahil dilakukan, tapi Imam Nasa'i tidak takut. Imam Nasa'i segera berangkat ke Syria dan berpidato di Syam, di Masjid Dimaskus waktu itu, memuji Ali bin Abi Thalib dari awal sampai akhir. Kalian tahu bahwa tidak ada orang yang benci kepada Ali seperti orang-orang yang ada di Syam. Bagaimana tidak benci? Semua info, semua hoax yang diciptakan oleh Muawiyah tentang Ali dan keluarganya tercipta di sana. Bahkan ada salah satu Al-Himsi, ada Amr bin Harais Al-Himsi, Harais bin Amr Al-Himsi, Harais bin Uthman Al-Himsi. Dia ini sebagai periwayat di Bukhari. Dia periwayat di Bukhari. Kebenciannya terhadap Ali luar biasa. Kata Imam Ibn Hibban dalam sikatnya, dia melaknat Ali setiap pagi 70 kali dan melaknat Ali setiap sore 70 kali. Riwayatnya ada di Bukhari. Ketika kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita lihat, begitu Imam Nasa'i berangkat ke sana dan bercerita tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di hadapan masa Muawiyah, mereka semua menunggu, mana keutamaan Muawiyah dari Nabi Muhammad? Mana? Setiap pidato dijegal, sehingga terakhir bilang, saya akan sebutkan keutamaan Muawiyah, kata An-Nasa'i. Ditunggulah, selesai memuji Ali, lalu mana yang Muawiyah sekarang? Apa kata beliau? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah tidak pernah mengenyangkan perutnya Muawiyah. Di saat itulah orang menarik dari mimbar dan dipukuli secara beramai-ramai seperti yang dilakukan sama ISIS yang itu. ISIS sudah ada sebelum barusan, di zaman Muawiyah itu ISIS banyak tuh. Mereka injak-injak dan dalam perjalanan ke arah pulang ke Palestina dia mati di tengah jalan. Ini Imam Nasa'i, dengarkan matinya di Mekah. Kenapa? Karena masa saat itu luar biasa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masa Muawiyah. Dari mana dapatnya? Ya semuanya dia hoaxnya dari Muawiyah. Saya tidak peduli dia sahabat atau tidak, bukan itu kajian saya. Kalau ya salah buat saya. Ya bukan saya yang menyalahkan, banyak orang menyalahkan. Guru-gurunya Imam Bukhari sendiri menyalahkan Muawiyah kok. Ubaidillah bin Musa al-Ibsi, dia terang-terangan melaknat Muawiyah. Itu guru Imam Bukhari. Ya, dia melaknat Muawiyah ada sebabnya. Nah, hadis-hadis tentang kalau kitab khusus menulis tentang Muawiyah dan kejahatan-kejahatannya, sebenarnya kalau kita lihat itu dari jalur yang netral. Kalau dari jalur yang tidak netral, tidak akan bertemu dengan kejahatan-kejahatan itu. Yang ada pujian malah sebagai penulis wahyu, ya. Halnya orang mukminin yang kita dengar. Yazid bagaimana? Amirul mukminin Yazid bin Muawiyah, Amirul mukminin. Ya itu kan dengar. Bahwa Rasulullah bersabda disebutkan dalam Sahih Muslim di sana berkata kepada Sahih Bukhari kepada Ammar bin Yasir, Rasulullah berkata, "Satadtulu kafiatul baghiyah, akan membunuhmu nanti kelompok pemberontak, kelompok bughat yang harus diperangi, yang harus dibunuh." Dan Ammar terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Berarti Muawiyah sebagai kaum bughat di sana. Muawiyah sudah terang-terangan, Yazid lebih tangan lagi. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang khusus dibahas belum sebanyak yang ada. Hanya mungkin ada peneliti-peneliti yang terbaru, misalnya kalau Muhammad Bagas meneliti ini, ahlan wa sahlan, bikin penelitian tentang apa? Hadis-hadis seperti senior saya Ustaz Babul Ulum yang menulis Muawiyat, hadis-hadis apa namanya? Fadhail keutamaan sahabat. Mungkin itu jawaban saya, Pak Muhammad Bagas. Alhamdulillah, terima kasih
pertanyaan pertama sudah dijawab oleh guru kita Habib Ali Hussein Al-Qodor. Selanjutnya pertanyaan kedua, sejarah syahidnya Imam itu sudah jelas oleh para ulama mayoritas Islam. Namun apakah penyebabnya kenapa sebagian umat Islam itu masih banyak yang enggan memperingati majelis-majelis duka seperti ini? Dipersilahkan Habib. Sebenarnya kalau mereka melihat ya, kalau di Indonesia sendiri lihat ke belakang sejarah Indonesia, kita lihat bahwa Syiah Kuala, di Aceh itu ada Tabuik, kalau nggak salah Lampung ada Tabut ya, di Jogja itu ada beras merah dan beras putih, dan mereka pada bulan Muharram itu mengasah keris dan memandikan keris dengan bunga. Sebenarnya itu tradisi itu sudah ada ya. Ya, kalau kita mau menjajaki sejarah, kalau kita mau mempelajari sejarah, masalahnya kan kita ini masih belum mempelajarinya. Jadi bagaimana saya bisa cinta pada sesuatu kalau saya itu tidak dari hal ini. Ya, kalau mau pelajari hal ini, ya insya Allah kita akan mendekatkan diri kepada Al-Husain. Ya, sebagai kita karuban ilallah bihubbil Husain, mendekatkan diri kepada Allah atas kecintaan pada Imam Husain. Rasulullah sendiri menangis. Ya, para Ahlul Bait juga menangis memperingati Al-Husain. Tapi kalau sekiranya di Indonesia belum ada atau belum banyak orang mengetahui, ya ini perlu pendalaman lagi dalam penelitian mereka. Toh semua itu perlu waktu. Untuk mendekatkan kepada Ahlul Bait itu sebenarnya tidak gratis, ada cara, ada metode ya untuk mengenal mereka. Mustahillah kalau saya katakan kepada misalnya salah satu orang atau misalnya salah satu mahasiswi saya yang berbicara, Ustadz saya akan menikah dengan si A dan saya cinta dengan si A, saya luar biasa jatuh cinta, saya sudah bagaimanapun, waktu saya tanya balik, kamu kenal dia? Tidak. Kamu pernah bertemu? Tidak. Kamu tahu sikapnya? Tidak. Dari mana itu cinta akan ada? Ya, maka tak kenal maka tak sayang itu sangat pas di sini. Jadi untuk mengenal Imam Husain, mempelajari Imam Husain, sebaiknya kita itu membaca sirah Imam Husain dari jalur-jalur yang netral ya, bukan jalur-jalur yang anti. Karena bagaimanapun juga kalian tidak akan mendapatkan nilai yang pas, hasil yang akurat ketika informasi itu digali dari lawan. Itu mustahil. Itu yang kedua mungkin ya. Satu pertanyaan lagi kalau diizinkan Pak. Ya, satu pertanyaan lagi Habib. Pertanyaan terakhir insya Allah. Ada, ini pertanyaannya Habib. Masih ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa memperingati peristiwa Karbala itu membangkitkan dendam sejarah. Nah, bagaimana menurut pandangan Habib Alwi terhadap anggapan tersebut? Silakan Habib. Ya, bagi mereka yang merasa mungkin punya peran dalam melawan Imam Husain dianggap sebagai peran sejarah. Saya sudah bahas ini di pertemuan kemarin. Ya, bukan sekedar dendam sejarah membangkit. Bukan lebih baik kita berbicara ke depan saja membuat persatuan daripada mengorek-korek luka lama. Ini kan bahasa-bahasa seperti itu sudah bahasa-bahasa, hanya bahasa-bahasa sebagai bahasa penyambung saja. Sebenarnya dia tidak punya misi. Kalimat itu bagus ya. Tapi tujuannya lain lagi. Apa sekarang kalau saya balik, apa sih salahnya kalau mempelajari Imam Husain? Kalau memperingati Imam Husain apa salahnya gitu? Ya, kita mengajari Al-Qur'an banyak berbicara tentang kaum 'Ad wa Tsamud. Al-Qur'an banyak bercerita tentang Nabi Musa dan kekejaman Firaun. Al-Qur'an berbicara Habil dan Gabil. Al-Qur'an berbicara kaum-kaum yang ada. Kaum yang menyembelih unta Nabi Saleh, ya. Fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha walaya khafu ubbaha. Al-Quran banyak mencela tentang kaum-kaum yang terdahulu. Apakah Al-Quran mengajarkan kita dendam? Tidak. Al-Quran mengajarkan kita belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah untuk langkah ke depan. Kita mundur ke sejarah untuk jangan sampai kita terkecoh lalu kita salah langkah. Karena sejarah sudah ada. Karena orang yang berpengalaman seperti ini, pepatah Arab mengatakan, is'al mujarrib wala tas'al tabib. Tanya orang yang berpengalaman, jangan tanya dokter. Dokter bisa saja salah dalam diagnosa, tapi orang yang berpengalaman kadang-kadang akuratnya lebih hebat. Jadi ketika kita melihat
sejarah yang masa lalu itu tujuannya untuk jangan sampai kita salah pada langkah ke depan ya. Sebagai ibrah, berkali-kali Al-Qur'an bercerita ibratan sebagai ibrah. Maka bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk kita mengetahui di mana kita ini. Akankah kita di posisi Imam Husain atau di posisi lawan-lawannya? Ya. Tidak ada abu-abu di sini. Hitam, putih, ya. Abyad, aswad, tidak ada ramadi, tidak ada abu-abu. Seperti bahasanya Bush waktu akan menyerang Irak, you with me or with my enemy. Kamu bersama saya atau bersama musuh saya gitu. Karena di sini kita melihat bagaimana Yazid bin Muawiyah orang yang durjana itu akan diagungkan. Ini tujuannya pembicaraan agar melegitimasi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yazid dan Bani Umayyah. Sudahlah, itu sudah kita tutup kasus. Ternyata Yazidisme zaman sekarang masih banyak gitu. Akan kita maafkan juga, sampai kapan kita akan bertoleransi, sampai kapan kita akan belajar ibrah dari sejarah. Dari situ kita belajar ibrah agar kita tidak salah langkah ke depan. Tujuannya itu ya. Bukan membangkitkan dendam dan segala macam. Adapun bahasa membangkitkan dendam itu karena mereka juga punya dendam, mereka itu yang mendendam. Justru kita ini belajar ini untuk tahu. Rasulullah sendiri bersedih, Rasulullah itu menangis ya. Waktu Imam Husain akan terbunuh, kejadian Karbala, akankah kita mengatakan ya Rasulullah buat apa nangis? Ya, ini kan seperti bikin marah umatmu nanti kalau kamu nangis ini. Ya tidak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan saya mohon maaf kepada semua yang hadir yang ada di YouTube ini semuanya. Kalau benar itu dari Allah, salah pasti dari saya. Ya terima kasih banyak Mas Bagas, Ustadz Miftah, dan Ustaz Syam serta seluruh jajaran Ijabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.